ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق ربك من قد خلق الخلق ولكل قد قدر الرزق هو من يرفق فينا رفقا شكرا للملك المنان شكرا للملك المنان انهض وعمل دون تواني مبتدئا باسم الرحمن. بعظم مشايخنا في الدارين امين. باب المصدر باب مصدر ويسمى أي ويسمى المصدر المفعول المطلق dan dinamakan masdar itu al-maf'ul al-mutlaq namanya maf'ul mutlaq wahwa yaitu yang dimaksud dengan masdar atau maf'ul mutlaq di sini adalah al-ismul mansubu isim yang dinasabkan alladhi yaji'u salisan yang berada atau datang terjadi salisan pada urutan yang ketiga fi tasrifil fi'li dalam tasrifan fi'il nahwu qalika contoh ucapanmu doroba yadribu dorban nah dorban ini urutan ketiga itulah yang menjadi masdar atau maf'ul mutlak yakni yang beliau maksudkan annal masdara sesungguhnya masdar itu huwa adalah al ismu isim ay ismul hadas nama kejadian alladhi yaji'u yang datang salisan pada urutan ketiga fi tasrifil fi'li di dalam tasrifil fi'li tasrifan fi'il apa maksudnya tasrifan fi'il ay taghyirihi taghyiril fi'li perubahan fi'il min sighatin dari satu bentuk ila sighatin ukhra menuju kepada bentuk yang lain perubahan fi'il dari satu bentuk menuju kepada bentuk yang lain itu namanya tasriful fi'li. Nah, contohnya dharaba fi'il madi yadribu fi'il udhri dharban ini yang masdar. Faqad taghayyara dan sungguh berubah min sighatil madi dari sighah atau bentuk fi'il madi yakni dharaba ila sighatil mudhari'i kepada bentuk mudhari' yakni yadribu ila sighatil masdari menuju kepada bentuk masdar yakni dorban waja'al madhi awalan dan terjadi atau datang fi'il madhi itu awalan terlebih dahulu wal mudhari'u kemudian baru setelah itu fi'il mudhari sanian pada urutan kedua wal masdaru salisan dan masdar pada urutan ketiga fa iza qulta apabila engkau mengatakan dharaba zaidun dharban apabila engkau mengatakan dharaba zaidun dharban fa zaidun fa'ilun maka lafaz zaid itu adalah fa'il Dorban maf'ulun mutlaqun Dorban itu adalah maf'ul mutlaq Mansubun bidorban Dinasabkan dengan dorban Wa insyita jika engkau menghendaki Kulta boleh engkau mengatakan Mansubun dinasabkan Alal masdari Sebagai masdar ya bi dharaba dinasabkan dengan dharab dengan dharaba wa huwa qismani masdar itu ada dua bagian lafziun wa ma'nawiyun ada yang lafzi dan ada yang ma'nawi
Fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziun. Ini mata jurumiyah ya. Fa in wafaqa lafzuhu ay lafzul masdar. Jikalau lafzul masdar, lafaz masdar itu wafaqa menyamai lafza fi'lihi, lafaz fi'ilnya fa huwa lafziun. Maka masdar itu dinamakan namanya masdar lafzi. Nahu qalika, contoh ucapanmu, ucapanmu qataltuhu qatlan. Nah, qatlan ini adalah masdar dari qatala. Lafaznya sama. Warattilil Qur'ana tartila. Tartila itu masdar dari rattala. Lafaznya sama. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima masdar, fi'ilnya kalama, lafaznya sama. Wa iwafaqa makna fi'lihi, jikalau masdar itu menyamai makna fi'ilnya, duna lafzihi, dan tidak menyamai lafaznya, bahwa ma'nawiyun, maka lafaz itu, masdar itu namanya masdar ma'nawi. Nah, contohnya jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jalasa dan qu'ada lafaznya beda, tapi maknanya sama, yakni sama-sama duduk. Koma dengan waqofa lafaznya beda, tapi maknanya sama, yaitu berdiri. Qumtu wuqufan. Fa innal julusa, karena sungguhnya lafaz julus wal qu'uda dan lafaz qu'ud bi makna wahidin, memiliki makna satu. Kama andal qiyama, sebagaimana al-qiyam wal wukufa dan wukuf bimakna wahidi, memiliki makna satu. Pakulunna ke masing-masing min ku'udan, dari ku'udan wa wukufan, dan wukufan mansubun dinasabkan al-masdariya sebagai masdar. Yang menasabkannya apa? Bil fi'lil ladzi qablahu, dinasabkan dengan fi'il yang sebelumnya. Wa yakfi ittifaqu ma fil makna, dan cukup katanya persamaan keduanya fil makna, dari segi makna. Wa in ikhtalafa fil lafzi, sekalipun kedua-duanya berbeda di dalam lafaz. Ikhtilaf itu berbeda, ittifaq sama. Dari segi makna sama dan dari segi lafaz beda gitu. Ini sebagian pendapat dari wakila. Dan dikatakan kalau masdar ma'nawi itu dikatakan di sini yuqaddaru lahuma, ditakdirkan terhadap keduanya fi'lun muwafiqun fil lafzi, fi'il yang muwafiq, yang menyamai fil lafzi, di dalam lafaznya. Oh, berarti katanya sebenarnya enggak ada itu yang berbeda lafaz harus sama makna itu menurut sebagian. Kalau begitu gimana? Oh, ditakdirkan terhadap contoh kedua tadi itu fi'il yang sama, yang menyamai lafaz. Fa yuqalu fil awal, maka engkau mengatakan pada yang pertama. Mana yang pertama? Jalastu ku udan, berarti di sini dikatakan jalastu wa qu'adtu qu'udan. Jalastu wa qu'adtu qu'udan. Berarti qu'adtu ditakdirkan supaya lafaznya sama dengan qu. Wa qumtu wa waqaftu wuqufan. Berarti yang ditakdirkan di sini waqaftu.
Oh, kata beliau di sini wadzalika takallufun la hajata ilaih. Oh, pendapat yang demikian itu pemaksaan aja katanya itu. Dipaksa-paksakan aja katanya. La hajata ilaih, tidak perlu kita bahas. La hajata, tidak butuh katanya, tidak perlu untuk ya kepadanya maksudnya membahas maksudnya. Pokoknya intinya ya kata-kata wukuf itu masdar. Masdar dari mana? Ya dari waqofa. Ini namanya maf'ul mutlak. Bisa jadi maf'ul mutlak? Bisa. Ya, kenapa? Karena sama maknanya dengan fi'il sebelumnya. Ya, gitu. Berarti kalau ada yang mengatakan, oh itu ditakdirkan itu. Ada qa'ada yang waqa'atu yang ditakdirkan, ada waqaftu yang ditakdirkan. Nah, pendapat yang ini terlalu dipaksakan. Itu namanya takalluf artinya dia. Dipaksakan, dibebankan, maksudnya dipaksakan pendapat itu. La hajata ilaih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.